Halo sahabat Sriwi Village, selamat pagi semuanya. Semoga semua diberikan kesehatan dan berkat berlimpah ya. Saya lagi berada di Jalan Gempol Wetan. Nah, ini pernah kita liput nih Kupat Tahu Gempol. Di sini ada yang jual sesuai nama jalannya itu roti gempol. Dan kalau dilihat di Google review sih itu legendaris ya. Kita lihat kayaknya arahnya ke sana. Sepertinya di sini tuh pasar ya. Jadi ramai banget, ada beberapa makanan kuliner yang ditemukan di sini. Seperti ini nih, ayam penyet. Kedai Mama Ela. Ini kopinya unik tuh. Nah, ini rumah kontrakan. Ini telur. Gimana ya? Kita lihat bentar. Ini dia nih. Udah rame aja jam 7. Bentar ya. Jadi kita pesen dulu di sini. Ya, ada manis, ada asin, spesial, ada komplit. Kita pesen yang manis sama komplit. Nah, ini tadi roti apa namanya? Kuriringan. Kuriringan, lebih besar ya. Porsi buat porsi kuriringan buat 4 orang. Oh, 4 orang ya? Iya, kalau buat sendiri mah. Ini katanya kayaknya. Ini jam 7 bukannya ya, Mas ya? Jam 7 sampai jam 9 malam. Jam sekarang 7. Udah normal lagi. Jadi jam 7 aja udah ramai, banyak yang pesan. Iya. Biasanya sih waktu Pak Corona parah mah sampai jam 5 sore. Oh, sekarang normal. Sekarang udah normal lagi, jam 9 malam. Kan di sini Pak, kalau saya mungkin pagi sampai jam 2. Kalau yang jam 1 masuk kan jam 9 malam tutup tok. Kalau ini kacang. Ini mah mayones buat daging telur. Oh, ini mayones tuh. Ya, ini yang buat daging asin. Spesial, ya. Kalau yang asin itu telur. Ini daging telur yang spesial. Ini ada coklat, kacang, strawberry ya, mentega, keju. Oke. Rotinya banyak banget. Banyak. Itu belum di sebelah sepaknya. Oh iya. Itu, iya. Oh sebelah. Ada. Sebelahnya ada produksinya. Untuk bakar mentahnya. Oh, jadi produksi roti juga. Iya, iya, ini produksi sendiri. Produksi sendiri. Kalau
Ini berapa bungkus roti, banyak banget ini. Dagingnya juga jadi favorit. Nah, ini produksi rotinya di sebelahnya nih. Ini roti gempol. Bisa makan di sini juga. Sendiri repot ininya. Gimana? Tadi yuk grek. Mana lain mur? Bandung 88
Lumayan. Manis, coklat, susu. Kalau enggak mau bagus ini teh enggak apa-apa. Dua kali gitu, Mas. Terus akalnya apa kalau kita? Ini kan di mana Pak di sini? Di depan. Di situ aja. Oh, di belakang, siap. Masih bakul tahan tuh. Eh, sok punya sebelah sultan itu. Bakul tahan. Arah sebelah setan tuh. Dilewat. Ah, oh, mun asupnya dilewat. Oh, sih ya. Jadi kita makan di sini. Nah, ini yang komplit. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Jadi mengurangi saingan. Amin. Ini komplit berarti ada daging, keju, sama telur. Cobain yuk. Rotinya lembut. Mantap ini. Ada dagingnya, ada kejunya, telurnya. Makan. Juara. Sambal. Sambalnya kayak sambal jempol gitu. Mantap. Ini ada asam gurihnya. Sekarang kita coba yang manis. Ini ada coklat, keju, kacang. Jadi bisa mix. Juara juga nih. Indralnya itu masih garing-garing. Mantap. Luar biasa teman bapak.
Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Mantap banget nih roti gempol. Jadi kita nanti kembali ke edisi yang seru lainnya. Kebetulan saya lagi pas di Bandung. Sehat semua ya. Mantap nih kayak spa. Coba kita lewat situ lah. Jalan-jalan. Ada roti canai. Roti canai gempol. Ada warung sate. Nah ini yang kita pernah liput, kupat tahu gempol, tahu Sumedang. Makan dua perorangan aja kenyang loh. Mantap ya.